Balik lagi sama gue, Li Rais, di channel Vlog Perangkat dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di episode kali ini gue lagi ada di sebuah museum. Bukan museum sih ya, tapi kayak tempat, dan isinya itu mobil-mobil tua, langka, yang di, apa ya, disimpan gitu ya. Ini kalau nggak salah tuh konsepnya tuh hampir kayak museum angkut kayak gitu, cuman ini lokasinya ada di Bali. Nah, kita langsung cek aja ke dalam seperti apa. Yuk, come on. Oke, ini sekarang kita masuk. Tempatnya nggak seluas yang sekarang ya. Itu tidak seluas museum angkut yang kemarin kita lihat di Batu. Wah, tuh, boy. Ternyata nggak kalah lengkap ya. Kalian bisa lihat nih, boy. Ini mobil-mobil antik ini. Tahun berapa ini mobilnya? Tuh, platnya aja. Matinya 0115. Nggak tahu ya plat bener apa enggak. Ini mobil-mobilnya nih udah pada berumur semua nih. Tempatnya enak sih ya. Konsepnya dia di atasnya tuh kayak bendera-bendera gitu Indonesia. Wah, seru sih. Kalau misalnya kalian ke Bali, kayaknya kalian harus spare waktu beberapa jam deh. Wow, beberapa jam untuk kesini. Karena ini tempatnya menurut gua oke. Waduh, cuy, ban serepnya di samping. Ini ada, ini apa namanya, bemo ya? Ini ada bemo. Wah, gila, ini sih keren-keren sih. Oh, dalamnya masih trondol. Kalau di museum angkut kemarin kita lihat semuanya udah di, Suzuki cuy. Ini Jimnyam. Wah, cuy. Oh, Mandri punya nggak ya? Ntar kita tanya mau Mandri, dia punya nggak kayak gitu? Ya. Nah, lihat boy. Obri ini sengaja kita taruh di sini, boy. Kita jadiin car show dulu hari ini. Nah, selain pameran mobil, dia juga ada Sunday marketnya gitu. Jadi kayak pasar-pasar ada jual beli. Wah, ini barisan-barisan Eropa nih. Barisan-barisan Eropa nih. Nih, Mercy, Mercy. Waduh, boy. Sumpah ini bagus-bagus sih. Ini kayaknya ya, menurut gua, ini kan belum di finishing total nih. Mungkin ini masih dijadiin bahan dulu. Nanti mau di apa namanya, di rebuild lagi, dibagusin lagi nih kayak gini nih. Fordnya. Ini ada Jaguar. Waduh, gila, lengkap banget pilihan-pilihan mobilnya banyak. Ini kayak gini nih, ini kalau misalnya di rebuild lagi pasti jadi ganteng banget nih. Cuman pasti kalau rebuild mobil-mobil kayak gini, itu biayanya nggak mungkin sedikit, boy, pasti banyak. Nih, ya Allah, lagi kayak gini nih. Kenapa? Hah? Kayak mobil saya siapa? Iya, kayak mobil Mas Ali. Cuman ini, menurut gue masih perlu direstorasi nih. Ya. Ini kalau direstorasi pasti jadi ganteng banget ya. Ini juga. Waduh, Doci nih. Ini kalau misalnya di rebuild sih keren banget sih, ganteng. Nah, kayak gini nih. Di sini juga ternyata jual kayak barang-barang secondnya, kayak mobil-mobil tua. Ini kayak ada dop, ini dop, ini dop, ini dop. Ini ada velg, ada setir juga. Ini apa nih? Oh, ini spion. Oh boy, banyak banget boy ya. Jadi kalau misalnya kalian ke Bali, mampir deh, coba. Nih, tuh ada handle pintu, ada lampu rem. Wah. Ini nih, boy. Ini keren banget. Ini warnanya udah bagus nih. Hah? Oh, dijual, boy. Tuh, boy, dijual, boy. Tuh. Kalau ada yang mau silahkan
langsung aja datang ke sini. Wow, sedap. Birunya sih ajib. Chevy itu ya. Ini belakang apa nih? Mobil tentara kayaknya. Nah, selain mobil di sini juga ada yang jual-jual makanan, minuman, terus ada sayur-sayuran tuh. Nih, lihat ya, ada kerajinan-kerajinan tangan. Terus ada mobil-mobil. Ini ada skutis. Skuter listrik kayaknya. Dan yang pasti ada playgroundnya juga. Jadi kalau misalnya bawa anak ke sini, itu aman banget karena insya Allah anaknya nggak rewel. So, ada playground buat tempat anak-anak main. Nah, sekarang gue mau lihat satu gudang lagi. Waduh, 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 tuh, boy, lihat boy, penuh banget nih. Ini belum dikeluarin. Mobilnya kok kayak mirip-mirip gitu ya? Chevrolet. Asuh. Keren. Ini beda generasi kayaknya ya. Tuh yang ada sayapnya gitu. Aduh, ya ampun. Ini Jaguar juga. Wah, mobil apa nih, Am? Kalau mungkin di samping mobilnya dikasih penjelasan kayaknya lebih lucu ya. Ini lucu nih, udah di-repair nih. Nih, maksudnya kayak gini nih. Mereka mungkin kayaknya akan bagusin mobilnya tapi satu persatu. Ini Toyota Crown. Ada Obri zaman dulu, We Fight Back. Ini VW ya. Kok ada bentuknya VW. Tapi panjang, boy. Lihat nih. VW tapi panjang nih. Lihat. Ya kan? Kayak VW. Tapi panjang. Waduh. Kalau boleh jujur nih ya, ini mobil-mobil yang gue nggak tahu modelnya apa, mereknya apa, banyak. Flymode. Ganteng. Jos Impala. Udah. Sekarang gue mau ketemu sama ownernya nih. Yuk, cabut yuk, Om. Oke boy, sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah Bali, tepatnya di Jalan Gatot Subroto Timur. Nama tokonya Dominion Bali. Nah, jadi bagi kalian yang tinggal di daerah Bali dan sekitarnya, kalian bisa langsung datang aja ke toko untuk ganti velg, ganti ban, isi nitrogen, tambal ban, sama balancing roda. Atau kalau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis, langsung datang aja ke toko. Nih, follow dan kepoin akun sosial medianya. Nah, oke boy, sekarang gue udah sama Kak Tia. Apa kabar Kak Tia? Baik, thanks Aldi. Sebelumnya makasih banyak ya Kak Tia udah ngizinin gue sama tim buat main kesini. Of course. Ini, mau tanya deh. Iya. Yeah. Ini tuh konsepnya gimana sih sebenarnya? Kebun vintage. Iya, kebun vintage ini sebenarnya konsepnya gimana sih? Ya, sebenarnya kebun itu adalah kebun vintage cars itu kan kebun isinya mobil tua, bukan kebun sayur-sayuran atau buah-buahan. Jadi ini sebenarnya koleksi ayah saya yang sudah dikumpulkan over dan mungkin 25 tahunan ya. 25 tahun. Iya, 25 tahun udah ngumpulin mobil tua. Terus dari 2 tahun ke belakang mulai dibangun tempat ini sebenarnya untuk objek wisata tambahan di Bali gitu. Oh, berarti emang niat awalnya itu ini itu tempat dibangun sebenarnya untuk nambah objek wisata di Bali. Jadi sebagai museum ya. Ini hampir semuanya koleksi dari keluarga. Iya, iya sih. Wah, jadi luar biasa sih. Iya. Ini keren sih. Kenapa aku bilang keren? Karena biasanya orang kalau udah punya koleksi itu enggak mau dikasih lihat ke orang. Jadi disimpan sendiri. Ini enggak ya? Nggak ini dong. Dipamerin semua. Harus ini, berbagi. Banyak banget loh ini mobil-mobil yang aku sendiri pun belum pernah lihat, nggak tahu gitu. Iya, betul. Terus aku ada pertanyaan nih. Mm-mm. Ini udah berapa lama tempatnya udah berdiri? Tempat ini baru kita buka sih mungkin 6 bulan kebelakang ya. Oh, baru 6 bulan? Iya, jadi baru kita rapiin tempatnya karena justru ini berkah dari pandemi malah.
karena sebelumnya memang bisnis kita bukan di sini, bisnisnya memang dalam event. Lalu dengan adanya pandemi kita jadi ada waktu untuk ngerapin tempat ini. Oh. Ya. Jadi karena enggak ada kegiatan akhirnya wah itu kita buka aja deh, kita rapiin gitu ya. Iya, betul. Wah, keren ini. Terus aku mau nanya lagi nih. Ya. Ini kan ada beberapa mobil yang menurutku kayak klubnya tuh kayak udah warnanya tuh udah pudar terus. Yeah. Itu ada rencana nggak sih bau bakal di rebuild ulang gitu? Banyak sih, kita memang ada tempat restorasi sendiri di sini. Jadi satu-satu kita pelan-pelan mesti maintain karena kan itu biaya juga dan lama spare partnya juga kita harus ambil dari luar negeri kadang-kadang kan. Jadi pelan-pelan satu mobil kita restore. Jadi pelan-pelan lama-lama jadi sih mobilnya. Wah, terus kalau misalnya orang mau datang ke sini tuh butuh ngeluarin biaya berapa sih? Kalau kesini kita belum bayar sih sekarang, karena kita paling orang datang bisa ke cafe juga. Jadi mungkin nanti kedepannya akan ada tiketing, tapi sekarang kita masih belum tiketing sih. Jadi kalau misalnya mau kesini paling tepat tuh sekarang, Boy, karena masih gratis. Biasanya kan kalau orang bisa kayak gratis. Gak apa-apa, lihat-lihat. Ini berarti selain pameran mobil di sini tuh ada apa aja sih? Tadi kan aku lihat di dalam kan ada ramai juga tuh, ada jualan-jualan. Itu ada apa aja sih sebenarnya? Oke, jadi kalau untuk day to day kita kan pengennya jadi museum ya. Jadi sambil edukasi masyarakat tentang vintage cars, tentang mobil tua dan sejarah ya. Kalau setiap hari Minggu sekarang kita bikin program Sunday Market untuk membantu UMKM juga. Dan kebetulan kita juga disupport sama pemerintah karena orang-orang mungkin senang ya kita sediain tempat anak-anak, jadi keluarga bisa datang sambil lihat-lihat mobil tua. Mungkin orang tuanya juga mau belanja sekalian bantu UMKM juga gitu. Jadi ya, dan kebetulan banyak juga teman-teman musisi, band-band yang memang senang main di sini dan mereka pun punya misi yang sama. Berarti jadi, ada hiburannya juga. Ya, betul. Terus ada ngebantu teman-teman UMKM juga. Betul, harus. Ini tempatnya sih bagus banget sih. Harus. Oke, Katia, sekali lagi terima kasih banyak. Thank you banget, Aldi. Ya. Mobilnya keren banget. Aduh, mantap. Paling bisa emang Katia ini. Iya, benar. Aku sama Aubrey mau izin pamit dulu karena kita harus kembali ke ibu kota. Siap. Sekarang sih masih ibu kota. Okay. Gak tahu tahun depan. Oke. Okay. Takutnya udah pindah kan. Oke, okay, Katia, terima kasih banyak. Thank you banget. Sampai jumpa lagi. Yeah, thank you so much. Oke, okay, Boy, itu aja dulu. Tadi gue jalan-jalan di kebun vintage. Nah, bagi kalian, pokoknya kalau kalian ke Bali, sempetin deh waktu kalian buat datang ke sini. Ini ada Instagramnya di bawah. Kenapa? Karena di sini kalian bisa banyak melihat mobil-mobil vintage yang kayak tadi gue bilang, gue sendiri pun aja belum pernah lihat. Dan ya, tempatnya asik sih. Nggak terlalu panas sih. Karena apa ya, ini semi outdoor gitu. Jadi oke, okay. Katia sekali lagi terima kasih. Thank you so much. Gue Aldi Rais undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR.